kepala suku besar El Seng Tabi dan juga sekaligus kepala suku besar suku Wikaya, Dr. Honor Kausal Herman Ateyoku SIP, meminta kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten Kerom agar dalam penyelesaian masalah sawit harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, masalah penyelesaian tanah adat. Kedua, masalah jalan produksi. Dan ketiga, masalah manajemen pabrik. Saya hanya mengingatkan saja. Secara tegas saya katakan, beri masukan dan beri ketegasan. Pabrik dibenahi dulu. Penyelesaian masalah tanah harus jelas. Tanah yang sudah bersertifikat yang pernah ada, tapi itu tanah masih bermasalah, tanah adat. Karena seluruh tanah di Arso itu adalah tanah adat. Termasuk tanah KKPA. Jangan hari ini dianggap enak mau bikin peremajaan langsung mau kasih masuk. Saya kepala suku besar besok akan berhadapan dengan saya. Ribuan hektar tanah yang kamu peremajaan di mana? Saya sadar bahwa itu memang nawacitanya Bapak Presiden dalam mengangkat harkat dan martabat di bidang ekonomi khususnya di masyarakat petani KKPA kelapa sawit dan petani kelapa sawit yang ada di Kebun Arso. Tapi saya sebagai pemilik tanah, kepala suku besar Wikaya, saya ingatkan kepada pemerintah Kabupaten Kerom, tidak ada tanah yang kalian bayar kepada pemilik tanahnya. Yang pertama. Yang kedua, saya persilakan, silakan Anda boleh buka, tetapi sebelum Anda buka, Anda bertanggung jawab dulu masalah tanah. Satu, harus clear. Dua, masalah pabrik harus clear supaya begitu tanaman yang kamu tanam tidak lagi jadi masalah seperti yang sudah-sudah. Jalan harus kamu benahi, jalan-jalan produksi dan lain sebagainya. Inti daripada semua yang kamu bikin, pabrik kamu benahi, jalan yang kamu benahi, tapi intinya tanahnya kamu selesaikan. Saya ingatkan yang itu, tanahnya kamu selesaikan. Kalau tanah belum selesai, kau masuk, kau akan berhadapan dengan saya. Itu masuk di saya punya wilayah, kau akan berhadapan dengan saya. Saya kepala suku besar yang bilang. Kau masuk dalam kelapa sawit di saya punya wilayah, kau akan berhadapan dengan Herman Yoku, kepala suku besar Wikaya. Kalau yang lain silakan. Tapi kalau kau masuk di saya punya wilayah, kau akan berhadapan dengan saya. Tapi saya sarankan Anda perbaiki jalan dengan pabriknya dulu. Saya pelaku kelapa sawit, tetapi saya perintahkan Anda perbaiki jalan dengan pabriknya. Kalau pabriknya sudah bagus, baru Anda ketemu saya bicara bagaimana tanah bisa kita tanam kelapa sawit. Ya, baru saya kasih jawaban. Kalau Anda belum bikin dua itu, jalan produksi dengan pabrik tidak ada, jangan bermimpi. Kau mau bupati kah, kau mau siapa kah, saya suruh kau gantung tanaman itu di langit. Jangan kecepatnya bergantung di sana. Tanam di sana. Terima kasih.